aku tengok saya duduk lepak-lepak ni ternampak. Asal ada macam benda putih goyang-goyang. Haa tu, benda putih tu. Jom saya zoom tengok. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang. Tak kiralah waktu bila anda menonton video saya ini. Tak kira juga di mana anda berada, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, mana lagi yang menonton video saya lah. Thank you very much to all of you for watching my video and support me until today. Alright, sebelum saya lanjutkan video saya ini, saya mohon kepada anda semua, kita sedekahkan Al-Fatihah buat arwah ibu saya yang telah pergi ke Rahmatullah pada 10 Februari 2023 yang lalu dan meninggalkan kami sekeluarga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga arwah ibu saya dicucuri rahmat dan berada di kalangan orang-orang yang beriman. Okay guys, untuk video kali ini saya solo camping. Saya tak bawa family saya. Diorang bagi peluang kepada saya untuk saya bertenang dan camping bersendirian di sinilah. So saya bersendirian saja di sini untuk tenang-tenangkan jiwa. Okay guys,
ikuti pengalaman camping saya di White Rock Campsite. Okey, alhamdulillah dah siap set up kesemuanya. Saya simple-simple saja, kursi, meja, lepas tu tempat masak, lepas tu adalah perkakas-perkakas sikit lah. Alright, lampu pun semua dah standby lah. Sekejap kita nak on saja. Malam ni mungkin saya akan tidur dekat sini. Saya guna kemah yang baru dapat daripada PTT Outdoor, iaitu Tahan Pantera 4. So harap-harap muat lah dekat sini. Tak muat pun kita ejah lah bagi muat. Kalau tak muat juga, tidur dalam kereta. Tapi nak merasai tidur dalam kemah ni sama ada okey tak okey kan. Saya try pasang lah. Sekejap lagi lah pasang. Tunggu dah nak tidur baru kita pasang. Sebab kemah ni dia mudah untuk dipasang. Dia auto lempak campak kira jadi lah. Okay, alright, sekejap lagi kita set up lah kemah. Ni dah kelihar-kelihar dah nak pergi mandi dulu. Nak bersih-bersihkan diri. Hujan, kena hujan tadi masa pasang fly tadi. Alright, lepas tu kita masak lah. Tak ada apa dah petang-petang ni. Okay, jom saya belanja anda. Tengok anak sungai yang sempoi kat bawah sana ni. Dengar bunyi dia tu memang sempoi lah. Kawasan dia luas lah dekat sini. Macam saya tapak untuk camper car, bawah sana pun ada tapak lagi. Tu anak sungai best. Dia ada lubuk. Lubuk yang best. Lembah bubu. Oh, ada tangga lagi kat sini. Esok lah kita mandi. Hari ni dah lewat, tak sempat, dah pukul 7 dah. Menarik lah sini. Sini pun boleh pacak kemah lagi. Memang betul-betul depan anak sungai. Okay, esok sajalah mandi. Tak dan lah. Dah lewat. Lagi satu, dia punya air pun dah lah. Sebabnya baru lepas hujan eh. So agak berbahaya. Kita tunggu esok pagi, esok tengah hari sikit, kita mandi. Right, jom. Kita nak bersih-bersihkan diri. Let's go guys, let's go. Ya. Apa tu? Masak. Ha? Masak. Masak apa? Kita buat double beef burger. Cukuplah lapak kan kat ni. Ambillah makan. Masak standby siap-siap 2 keping. Okay guys, sementara kita tunggu ayam kita ni panas. Makan dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa makan guys. Burger bujang. Hmm.
next kita makan nasi lemak pula. Nasi lemak. Tripod ni pun dia duk asyik turun sendiri eh. Aduh. Dia mungkin turun, dia mungkin turun. Nasi lemak tu. Kuih seketui, semak pula semua kuih. Semak special daripada Wairo. Semak daun pisang guys. Makan dulu. Makan dulu. Nampak menarik, menarik. Jemput makan lagi sekali. Jadi sampai habis lah. Lega. Tak pedas sangat. Pedas-pedas habis tu lah. Tak pedas sangat. Malam dia jenuh memerut pula kan. Guys, kita nak pasang kemah Pantera 4. Duduk kat sini. Harap-harap muat lah. Besar juga dia punya ni. Takut tak muat. Menjak je. Ground, saya pakai ground yang saya punya ground. Kena ubah. Tapi kalau pintu belah sana lagi senang kan. Sekejap, kita pusing dulu. Pintu belah sana. Okay guys, ngam. Pintu belah sini. Dia pintu depan belakang lah. Tapi okay. So, ngam lah. Saya pun tak pack dia punya tepi ni. Apalah, untuk satu malam je. Alright. So, kita nak test tengok. Okay, saya akan tidur dalam ni. Tengok dalam ni luas tak. Okay.
Mana dia punya ni? Oh, dia ada dua layer mesh dengan yang depan ni. So dalam dia macam ni. Luas juga ah untuk dua orang pun selesa ni. Nanti saya akan masukkan tilam angin. Guys, malam ni saya pakai tilam angin ni. Pada tahan portable sleeping pad daripada PTT Outdoor. Ha, dua barang ni daripada PTT Outdoor. Pantera 4 dengan tahan sleeping pad. Jom saya nak pump dulu. Pump dia pakai kaki saja. Tekan. Dia memang cium-cium. Ngam-ngam je. Di dalam ni. Dekat sini. Dekat sini tak lepas. Dia kena dekat sini. Melintang. Melintang lepas. Okay. Siap dengan bantai. Tak kepala lagi. Okay. Cium. Ngam-ngam. Alright, inilah tempat tidur saya pada malam ni. Saya nak cari bantal dulu. Okay. Alright, jom ngam. Cuma macam panas sikit lah. Kena ambil kipas juga ni. Okay. Okay, jom. Alright. Bantal dua. Saya jumpa saya punya subscriber saya lah. Ha, ini saya bagi satu stiker. Okey, terima kasih bang. Okey, baik. Terima kasih ha. Kerana support-support saya kan. Ha, okey boleh.
ambil pemandangan sikit. Ah, okey. Okey. Alright. Okey. Okay. Baik, baik. Jumpa lagi, bang. Okey, bagi bagi. Kemah ni, bang. Kemah. Okey. Dah balik dah? Okey. Saya punya subscriber ni. Hai. Hai. Alright. Yang terbaru bang. Yang terbaru. Alhamdulillah. Ya, terima kasih lah kerana support saya. Terima kasih. Ha, ni bagilah seorang satu. Masya-Allah. Boleh tak? Cukup tak 5? Cukup. Ya. Cukup. Okey. Terima kasih. Okey. Nak bagi stiker kat adik ni. Adik muka masam yang kenapa tak mandi dik? Baiklah. Okey, salam. Baik. Alhamdulillah. Oh, rumah kan? Ada stiker saya bagilah. Ya. Yeah. Bang, stiker. Baik. Okey. Terima kasih, bang. Baik. Bagus, abang. Pace, abang. Dia, saya belajar pasang flysheet. Pasang flysheet? Ya, bang. Ni. Bermanfaat. Okey. Okey, terima kasih. Di mana kita Malaysia, kita share. Ya. Alah, juga tu. Okey lah. Bang? Ya. Yeah. Ni stiker. Okey. Okey, alright. Ini stiker saya. Alah, stiker. Okey. Okay, bang. Ini stiker. Allah, terima kasih banyaklah. Ini jiran saya ni. Betul. Ha, jiran saya ni. Oh, dia orang pakai RTT. Memang menarik. RTT memang best. Elegan kena ambil. Serius juga. Dia pakai pula Bitara. Alamak. Bitara memang kena ambil. Memang kena ambil. Ada Roger. Okay, bang. Okay, bang. Mana? Okay guys, dah santai-santai pagi ni. Breakfast dulu. Bila seorang kan, saya malas nak masak. Kita makan roti saja. Roti ni luar. Buat lapik perut, okay lah. Tadi dah ronda-ronda, bawa tengok pemandangan. Menarik lah, Wai Rock ni. Memang banyak batu. Sebab tu dia keras tempat ni. Jangan fikir yang bukan-bukan. Dia keras sebab banyak batu. Dikelilingi oleh batu campsite ni. Memang menarik lah. Nanti saya akan review campsite ini. Boleh tengok video saya. Campsite review Wire Rock. Banyak pot menarik weh. Best. Bismillahirrahmanirrahim. Macam saya pacak dekat area camper car. So boleh masuk Aita lah. Kalau tapak yang ujung-ujung belakang-belakang tu nak mengangkut sikit lah. Tapi dah, tempat ni memang orang kata nature. Menarik lah. Memang sangat recommend untuk datang sini. Banyak sungai pun okey, tak bahaya sangat. Adalah spot dia punya spot-spot yang dalam dan cetek. Boleh anak-anak juga mandi. Guys, boleh datang sini guys. Datang sini guys. Wai Rock Padang Rengas. Wai Rock Padang Rengas. Orang gantung macam bentuk baju orang kan, pokok tu warna putih. Saja nak bagi menatuk kau orang ke apa? Dah, jom. Saya tunjuk mai. Sekejap, pakai handphone boleh zoom kot. Janganlah menakut-nakut kau orang kan. Tak, dia pakai handphone. Tengok.
tiba-tiba saya duduk lepak-lepak ni ternampak. Asal ada macam benda putih goyang-goyang baju tu. Nampak lah. Ah, tu tu. Cakap. Jom, saya pakai handphone. Pakai handphone boleh zoom. Oh tu, benda putih tu. Jom saya zoom tengok. Dia duduk goyang-goyang daripada tadi. Ini dia bentuk macam orang lah. Dia pakai baju warna putih. Dia orang gantung. Kalau malam ni scary juga lah kan. Suluh-suluh nampak pula. Untuk nak menakutkan orang ke ataupun nak menakutkan haiwan ni. Duduk dalam hutan atas sana. Oh, benda apa tu? Kain ni tu. Kain je guys. Diorang saja nak menakutkan haiwan kot. Tapi kalau malam suluh, silap-silap ada yang cabut lari. Hidup tu goyang-goyang kan atas tu. Eh, macam-macam lah. Okay guys, tamat sudah camping saya, solo camping kali ni di Wairok campsite. Nak turun, nak pergi, nak balik pun cabar sikit lah sebab saya ambil area camper car. Campsite memang best lah, memang menarik. Anda wajib datang ke sini, Wairok. Dia memang, ish, tak tahu nak cakap macam mana. Memang best lah. Campsite ni bukanlah keras, cuma keras batu saja. Jangan fikir yang bukan-bukan. Okay. Alright, semoga perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa subscribe, like, share and comment video-video saya. Jumpa kita di next camping. Assalamualaikum guys. Bye. Lion view. Anak sungai. Bye-bye.